Kalian sudah lama ngonten di Facebook tetapi belum monet juga, alias belum mendapatkan penghasilan dari konten-konten yang kalian posting di Facebook? Tenang, saya punya solusi. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Namun sebelum ke tips agar akun Facebook kita cepat monetisasi, saya akan review dulu fitur-fitur monetisasi atau fitur-fitur untuk mendapatkan uang di Facebook. Dan sebagai pembuktiannya ya, jadi Tika Devisa ini adalah salah satu teman saya yang beberapa bulan lalu ingin menyerah konten di Facebook karena akunnya itu terdapat pelanggaran KTA kalau nggak salah waktu itu. Tapi setelah pelanggaran KTA-nya hilang, akhirnya dia langsung monetisasi Reels dan Instream. Dan saat ini pendapatannya ini ya, $796 atau setara dengan 13 juta rupiah. Wow, luar biasa ya. Jadi kuncinya adalah sabar, konsisten, dan kreatif. Ya oke, kawan-kawan semuanya, sekarang kita pelajari fitur monetisasi untuk mendapatkan uang di aplikasi Facebook ya. Jadi pastikan akun kalian sudah menjadi akun profesional jika akun biasa. Kalau halaman itu sudah otomatis ada fitur monetisasi ya. Nah, jika kalian ingin mengaktifkan fitur mode profesional, silakan masuk ke tampilan profil seperti ini, kemudian klik titik tiga. Nah, di bagian sini akan ada aktifkan mode profesional. Jika sudah diaktifkan, maka menunya itu atau fiturnya itu nonaktifkan mode profesional. Jika sudah diaktifkan, jangan pernah dinonaktifkan lagi karena itu akan menghapus semua data yang sudah didapat dari akun profesional kita. Oke, kemudian untuk mempelajari monetisasinya, silahkan klik lihat dashboard, kemudian silahkan scroll ke bawah dan cari yang namanya fitur monetisasi. Nah, ini dia ya, ini adalah fitur untuk mendapatkan uang di Facebook. Klik monetisasi, dan kebetulan kemarin saya baru gajian dan sisa saldo ada $11 lebih sedikit. Dan ini adalah fitur-fitur monetisasi yang sudah aktif di akun saya. Ada bintang, ada iklan Reels, ada iklan Instream, dan langganan. Untuk bonus memang masih belum aktif di akun saya. Oke, yang pertama adalah fitur bintang. Fitur bintang ini syaratnya sangat mudah, 500 followers saja kita sudah bisa mengaktifkan fitur bintang. Yang penting kita sudah pernah posting video reel, dan pastikan gunakan semua fitur posting di Facebook ini, diantaranya video reel, VOD, kemudian postingan foto, teks, cerita, dan live streaming, banyak banget ya. Nah, yang kedua ini adalah iklan Reels. Untuk iklan Reels ini yaitu setelah kita mendapatkan undangan, karena untuk syarat kelayakan iklan Reel ini yaitu hanya undangan, jadi hanya Meta yang tahu apakah akun kita layak diundang atau belum. Nah, setelah diundang dan kita tinggal mengaktifkan saja fitur iklan Reels ini, maka setiap video Reels yang kita posting itu akan mendapatkan dolar atau penghasilan. Contohnya seperti ini ya, memang ini belum banyak karena saya sudah lama sekali nggak posting reel atau nggak ngonten di Facebook. Jadi itu untuk iklan Reels. Kemudian iklan Instream. Iklan Instream ini ada syaratnya ya, yaitu minimal kita punya 5000 followers dan jam tayang 60.000 menit dalam waktu 2 bulan. Jadi kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, kita tinggal mengaktifkannya saja. Setelah itu kita akan mulai mendapatkan dolar atau penghasilan lewat video-video panjang yang kita posting di Facebook atau yang sering kita sebut VOD ya, selain video reel. Kemudian langganan. Langganan ini cukup susah ya karena orang harus membayar ke kita. Nah, namun yang paling banyak diminati oleh kreator di Facebook adalah bintang, reels, kemudian iklan Instream, dan bonus. Nah, untuk bonus ini teman-teman, jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan penghasilannya, tidak perlu ada iklan. Jadi kita tinggal posting foto, buat status teks, kemudian live streaming, VOD juga itu bisa mendapatkan bonus. Dan untuk fitur bonus ini sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya, silahkan dicek
di kolom deskripsi untuk cara mendapatkan uang dari fitur bonus ini. Nah, namun untuk mengaktifkan semua fitur monetisasi di Facebook ini tentu saja kita harus konsisten dan kreatif, karena kunci kesuksesan seorang konten kreator baik itu di YouTube, di Facebook, di TikTok, dan di platform manapun adalah konsisten dan kreatif. Nah, mungkin Anda sudah lama ngonten di Facebook tetapi belum monet juga. Tenang, saya ada solusinya. Oke, silahkan dilihat di samping ini ya. Di sini ada jasa atau layanan yang bisa membantu Anda mempercepat monetisasi di Facebook. Berbayar? Iya, jelas berbayar. Karena zaman sekarang apa sih yang gratis, termasuk untuk sukses menjadi konten kreator pun perlu biaya atau perlu modal. Nah, tenang saja, layanan yang saya perlihatkan di sini sistem pengerjaannya adalah manual, bukan menggunakan panel, jadi tentu saja aman. Anda juga bisa tanya-tanya dulu ke nomor WhatsApp yang tersedia di sini ya. Beliau adalah teman saya dan sudah banyak yang menggunakan layanan ini dan saat ini sudah monetisasi, bahkan sudah rutin gajian setiap bulannya dari Facebook. Oke, untuk layanan dari teman saya ini bisa menambah jam tayang, bisa menambah view reels, bisa menambah followers juga, pokoknya lengkap banget. Jika kalian ingin tanya-tanya juga diperbolehkan, nomor WhatsAppnya sudah saya sediakan. Oke, semoga sukses dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.